Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas di antara fadilah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika dosa, ketika sesuatu terbersih di dalam hati, maka tidak semuanya dicatat menjadi dosa. Dan itu berbeda dengan kaum-kaum terdahulu. Kita sambung berikutnya. Fadilah berikutnya menjadi umat dari seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Muhammad dilipat gandakan pahala kebaikannya oleh Allah SWT. Kita ini hidup di antara pahala dan dosa. Walaupun penentu nasib kita adalah ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang keridhaan Allah yang menentukan nasib kita di akhirat antara surga dan neraka. Namun salah satu yang menjadi pemancing munculnya ridha Allah adalah ketika kita berbuat amal saleh dan berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Pahala ini sifatnya abstrak, tidak nampak di mata, tidak bisa disentuh, tetapi ada di dalam celengan. Dan itu akan diberikan Allah ketika datangnya hari akhir nanti. Kenapa Allah tidak berikan saja di dunia? Karena hidup di dunia memang tempat ujian dan bala. Dan di dunia, seandainya kita pun mendapat ujian dan bala, kita bisa saling tolong-menolong sesama kita untuk meringankan musibah. Tapi di akhirat, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah SWT. Dan disitulah Allah keluarkan celengan pahala kita untuk menolong, meringankan dan melepaskan kita dari kesusahan hidup di akhirat. Karena pahala ini kita butuhkan, maka salah satu kemurahan Allah yaitu ketika umat Muhammad diberi pahala yang berlipat ganda yang tidak pernah diberikan untuk umat-umat sebelumnya. Kita sedikit berbuat tapi pahala melimpah ruah. Sedikit berbuat pahala, subhanallah, betul-betul Allah menyayangi kita. Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mendatangkan satu hasanah, satu kebaikan dalam tanda kutip dari umat Muhammad, maka Allah akan balas bukan dengan satu kebaikan, tapi Allah balas dengan 10 kali lipat. Jadi hitungannya paling minimal 10 kali lipat setiap kebaikan. Itu minimal. Nanti maksimal disebutkan dalam hadis bisa sampai 700 kali lipat atau suka-suka Allah.
Dan yang lebih dahsyat lagi kasih sayang Allah pada kita, ketika kita mendatangkan satu keburukan, wa man jaa bis sayyi'ah, barang siapa yang mendatangkan satu keburukan, fala yujza illa mislaha, Allah tidak kali lipatkan dosanya, tapi Allah hanya catat seperti bentuk dosa tersebut. Jadi kalau yang berzina, ia dapat satu dosa zina. Berzina dengan 10 orang, maka dapat dosa 10 zina. Tidak dikali lipat, tidak dikali 10. Tapi kalau berbuat baik, dikali 10. Dan itu hanya untuk umat Muhammad. Jadi sebenarnya Allah sedang membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka sesempit-sempitnya agar jangan masuk. Tapi ada juga yang masuk, berarti kan nekat menerobos dari pintu sempit untuk masuk neraka. Ini yang Nabi sebutkan, aku dibangkitkan oleh Allah seperti seseorang yang menghidupkan, kama salil laziz tauqada nara. Aku dibangkitkan menjadi Nabi seperti seseorang yang menghidupkan api. Ketika api sudah menyala, muncullah binatang-binatang yang ingin masuk ke dalam api, karena mereka ada binatang yang suka lihat cahaya, cahaya api. Jadi berebut untuk menuju ke api karena bercahaya. Lalu orang tersebut mengipas-ipas binatang tersebut supaya tidak masuk ke dalam api. Namun ternyata mereka nekat menerobos api, kata Rasulullah. Begitulah aku, kata Rasulullah. Jadi aku ini seperti orang yang mengipas-lipas orang atau membuat orang jangan sampai masuk ke dalam api, tapi nekat, nekat masuk ke dalam api. Kan ini berarti sebenarnya kita ini mendzalimi diri sendiri. Sudah dikasih tahu bahwa ini jalan haram, yang ini jangan, jangan main game judi online, jangan buka aurat, jangan jogging di Lok Semawe walaupun ikut PON, PRAPON, Olimpiade, macam-macam, jangan jogging dengan celana pendek, tapi nekat. Jangan makan riba, sudah lama saya tidak sebutkan riba. Jangan bermain dengan adira, jangan lakukan transaksi yang bernuansa haram, tapi nekat. Nah, Allah padahal sudah sangat sayang dengan memberikan pahala yang berlimpah ruah. Dalam hadis riwayat riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya hadis qudsi, inna allaha katabal hasanat was sayyi'at summa bayyana zalik. Kata Nabi, Allah itu berkata bahwa Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan, artinya ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang buruk. Lalu Allah detilkan, summa bayyana zalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang ingin berbuat baik, berbuat satu kebaikan, belum dia lakukan, falam ya'malha, tapi Allah sudah catat satu kebaikan. Orang yang ingin menuju ke masjid ternyata terhalang macam-macam unsurnya, itu dapat satu pahala, pahala niat menuju ke masjid. Wa in hamma biha fa'alaha, tapi kalau orang itu jadi melakukan kebaikan itu, katabaha indahu hasana, kataballahu indahu ashra hasanat ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsira. Kalau perbuatan baik itu jadi dilakukan, maka Allah akan catat untuknya 10 kali lipat. Allah catat untuknya 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, dan bisa mencapai 700 kali lipat. Au ila adha'afin katsira, atau Allah bisa lipat gandakan sesuka-suka Allah.
Jadi baru ingin berbuat baik satu pahala, baru ingin, tidak terjadi dia sudah dapat pahala. Tapi itu bukan settingan, karena ada orang yang berusaha mendapatkan satu pahala dengan sengaja berniat berbuat baik tapi tidak jadi-jadi. Sudah 10 tahun dia berniat menuju ke masjid, tidak pernah nampak di masjid. Inna Allah alimun bizati sudur, Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi ini murni tertahan karena uzur. Tapi kalau sudah terbiasa berjamaah, lalu keinginannya pada hari itu berjamaah tertahan oleh sakit perutnya, tertahan oleh hujan, oleh macam-macam kecelakaan, dan akhirnya tidak bisa berjamaah, bahkan sampai dirawat di rumah sakit berhari-hari, seluruh solatnya di atas kasurnya dicatat pahala jamaah. Kalau mereka yang sudah istiqamah berbuat baik sebelum itu, kita sering sedekah, tapi hari itu tiba-tiba kita tidak bisa bersedekah karena mungkin belum keluar gaji kita atau tertahan oleh sesuatu, maka Allah catat untuknya sempurna pahala sedekah seperti berbuat. Jadi bukan lagi pahala niat, seperti berbuat. Jadi ini hadis ini menunjukkan bahawa banyak sekali pahala yang Allah beri, 700 kali lipat Pak, tidak ada yang mau beri seperti itu. Kita buat baik di kantor kita sampai lembur, kita enggak pulang-pulang jaga kantor, enggak ada bos yang menaikkan gaji kita mencapai 10 kali lipat. Jangankan 700 kali lipat, 10 kali lipat pun tidak. Yang banyak tidak digaji. Kalau tidak digaji banyak. Tapi yang mengkali lipatkan jarang. 2 kali lipat pun tak sampai. Bagus sekali, sampai asbak rokok pun kita yang pindah setiap hari. Kita cuci WC kantor, kita bersihkan meja, semuanya. Kita beli ada Kak Nah ke kantor kita setiap hari. Setiap kali pulang kita beli, macam kita buat. Yang gaji tetap tidak naik. Oh, diurus gaji naik, paling lama 10 tahun setelah diurus naik 50 ribu. Kan azab dah udik dunia ayo. Azab bangai dong. Jadi inilah dunia. Maka disebut dunia dana yadenu, itu artinya rendah. Hidup di dunia itu serba rendah. Kualitas pahala, kualitas hidup dibandingkan dengan pahala itu rendah. Harapan kita satu-satunya tertinggi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beribadah kepada Allah, bekerja untuk Allah, pahalanya sampai 700 kali lipat. Bayangkan, dan itu tentu karena Allah yang berkuasa, Allah yang punya rahmah seluas langit dan bumi. Kalau kita sudah menyadari itu, seharusnya hanya kepada Allah lah kita menghabiskan waktu dan hidup kita. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Tapi sayangnya orang hari ini berharap dunia, melupakan akhirat. Untuk dunia habis-habisan, habis-habisan, sampai lupa bahwa dirinya bisa mati. Padahal masih sama, masih lama itu, 2024 masih lama. Tapi dari hari ini habis-habisan. Ini masih 2022, masih 2 tahun lagi. Tapi untuk dunia, subhanallah, ada yang enggak sadar-sadar. Tapi untuk akhirat, seakan-akan dia mengira akhirat itu tidak ada. Maka menyedihkan hidup manusia ketika tidak ada iman yang tidak membutuhkan pahala. Menyedihkan. Di luar sana banyak orang yang tidak mau berdiam di masjid walaupun sebentar, untuk mengejar keuntungan dunia. Yang sedikit, yang sedikit. Allah Subhanahu Taala bisa memberikan apapun, pahala berlimpah. Ada orang yang mulai meragukan, mengatakan, mana mungkin Allah kasih 700 kali lipat. Padahal Allah sudah mengatakan, Allah kalau sudah janji tidak mungkin mengingkari. Oh, enggak percaya dengan 700 kali lipat. Nah, nantilah kalau sudah mati cuba lihat, ada tidak 700 kali lipat. Masalahnya sekarang enggak bisa dibuktikan dengan logika, karena itu iman. Kalau mau tahu, tanya sama orang yang sudah mati. Bangkitkan orang yang sudah mati, tanya, benarkah engkau melihat pahalamu?
Benarkah Allah balas di alam barzahmu? Allah tidak akan langgar janji. Jemaah mereka Allah, umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasrani tidak diberikan seperti ini oleh Allah. Mereka berpahala tapi tidak sehebat pahala umat Muhammad. Dan ini tercantum dalam hadis, dalam hadis riwayat Bukhari, Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memperumpamakan kehidupan pahala untuk Yahudi Nasrani dan untuk umat Muhammad. Rasulullah berkata, "Innama masalukum wal yahuda wan nasara." Perbandingan kalian wahai umatku, maksudnya dia mengatakan ke sahabatnya, perbandingan kalian wahai umatku dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karajulin ista'mala ummalan, seperti seseorang mempekerjakan seorang untuk bekerja. Jadi dia mengambil seseorang untuk dipekerjakan. Faqal, lalu dia berkata, arti bosnya berkata, may ya'mal li ila nisfin nahar ala qirat qirat, siapa yang mau bekerja untukku dari mulai pagi sampai menjelang siang, akan kuberikan satu qirat, satu pekerjaan satu qirat, kata si pemilik uang. Yang mau bekerja denganku, kuberikan satu qirat. Fa'amiltu fa'amilat al-yahudi ala qirat qirat, begitulah orang-orang Yahudi mendapatkan pahala dari Allah satu qirat di atas satu pekerjaan. Sedekah dapat pahala sedekah, salat dapat pahala salat, satu qirat satu qirat. Summa amilat an-nasara ala qirat qirat, kata Rasulullah, begitu juga Nasrani, sama dengan pekerja tadi, disuruh kerja dia cuma dapat satu qirat di atas satu pekerjaan. Summa antumul ladzina ta'maluna min salatil asr ila ila magharibi syam, dan kalian, kata Nabi, kalian wahai umatku, kalian cuma bekerja dari mulai salat asar sampai maghrib. Jadi ketika ditawarkan pekerjaan itu kepada umat Muhammad, iaitu kebaikan, berbuat kebaikan, kalian itu seperti orang yang beramal hanya di antara salat asar dan salat maghrib, ala qiratain qiratain, tapi kalian diberi pahala dua qirat dua qirat, satu pekerjaan dua qirat, satu pekerjaan dua qirat. Faghadibat al-yahud wan nasara, nah orang Yahudi dan Nasrani marah. Artinya Rasulullah mengatakan ketika orang Yahudi dan Nasrani mengetahui pahala untuk umat Muhammad, ini kiasan, Pak. Bukan kejadian sebenarnya bahawa Yahudi dan Nasrani marah, kerana mereka tidak mengetahui kehidupan kita. Kita mengetahui kehidupan mereka, bukan Nasrani hari ini, bukan Yahudi hari ini. Jadi umat Muhammad ini mengetahui kehidupan sejarahnya Yahudi dan Nasrani. Nasrani dan Yahudi yang dulu, yang benar-benar Yahud dan Nasara, itu tidak tahu apa yang diberikan untuk kita. Rasulullah mengandaikan, kalau kejadiannya begitu, yang kerja dari pagi sampai siang dapat satu qirat di atas satu pekerjaan. Tapi yang kerja dari asar sampai maghrib, satu pekerjaan dua qirat, satu pekerjaan dua qirat. Lalu marahlah Yahudi dan Nasrani. Dan lalu mereka berkata, waqalu nahnu aksaru amalan wa aqallu ata'an. Ya Allah, kenapa kami kerja banyak tapi sedikit hadiahnya? Kerja banyak tapi hadiahnya sedikit, pahalanya sedikit. Dan itu berbanding terbalik dengan umat Muhammad, kerja sedikit, pahala banyak. Qal, lalu Allah berkata, ini Nabi mengatakan cerita tentang komplain Yahudi Nasrani. Kalau dia komplain ke Allah, Allah akan jawab. Kata Allah, hal zalamtukum min haqqikum syai'a, apakah aku menzalimi hak kalian? Kata Allah kepada kaum Yahudi dan Nasrani, apakah aku menzalimi hak kalian? Maksudnya, kan kalian kuberi juga satu qirat satu qirat, kan kalian dapat juga pahala satu qirat, apakah aku tidak memberikan kalian pahala? Kudalimikah kalian? Allah menjawab komplain mereka. Qalu la, Yahudi dan Nasrani menjawab, tidak ya Allah. Maksudnya mereka mengakui Allah enggak mendzalimi,
tetap kasih pahala. Namun pahalanya satu kiran untuk mereka setiap di atas satu pekerjaan. Mereka terpaksa menjawab, tidak, Allah tidak mendzalimi kami. Faqal, lalu Allah berkata, fazalika fadli utihi man asya. Begitulah, kalau aku ingin memberikan kelebihan kepada siapa yang aku suka. Ternyata pilihan Allah kepada umat Muhammad. Diberikan pahala, pekerjaan sedikit, pahala banyak. Ini pandangan Allah, perhatian Allah. Benar-benar Allah mudahkan urusan kita untuk masuk surga melalui pahala. Padahal ribuan tahun Yahudi beramal, bisa hanya tercapai dengan satu malam Lailatul Qadar. Seorang beramal 1,000 tahun, kita cukup berdiam diri 1 malam dapat Lailatul Qadar, pahalanya seperti orang beramal 1,000 malam. Dan ini banyak, banyak sekali yang Allah beri. Kalau orang menyadari ini, sungguh dia tidak akan pernah mengingkari Allah, berkhianat pada Allah. Karena dia tahu Allah tunggu sayang pada umat Muhammad, sayang sekali. Dan ini tidak ada di masa sebelum Nabi Muhammad, itu tidak sampai begitu celengan yang dibuat oleh Allah untuk kita. Di antara contoh-contoh hadis yang menyebutkan kita ini begitu banyak kemanjaan yang diberikan Allah, Rasulullah berkata dalam urusan mengantarkan jenazah, menyalatkannya, kata Rasulullah dari Abu Hurairah, man syahidal janazah, barang siapa yang datang menyaksikan jenazah saudaranya, ya, hatta yusalli, dia datang duduk di bawah tenda, dia tunggu untuk solat, datang duduk nunggu untuk mensolatkan jenazah, falahu qirat, maka dia dapat pahala 1 qirat sampai mensolatkan saja. Wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan, tapi barang siapa yang datang menyaksikan jenazah saudaranya, menunggu untuk solat, lalu dia iringi jenazah sampai ke pekuburannya, sampai selesai urusan dikuburkan, qila kana lahu qiratan, dia dapat pahala 2 qirat. Qila, lalu ada yang bertanya, wa mal qiratain, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Qala masalun jabalain al-azimain, iaitu seperti 2 gunung yang sangat besar. Jadi dalam hadis yang lain disebut 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. 1 qirat. Masya Allah, datang, duduk, nunggu jenazah dimandikan. Kita kan cuma duduk aja itu. Itu pun ada yang duduk, tetap bicaranya bisnis juga. Duduk di bawah tenda, nunggu jenazah dimandikan. Pertanyaan antara sesama, kalau enggak pertalit, ya pertama. Cuma duduk saja. Tapi kita tanya, kiban, kabereh, kayak mana? Udah bisa disolatkan? Nah, kita duduk saja. Begitu dikeluarkan jenazah, kita solatkan. Begitu selesai disolatkan, kita lalu mohon pamit, karena harus mengajar kembali. Ya, ada yang harus pergi ke sana, ke sini, gak bisa sampai ke pekuburan. Janji Allah melalui Nabi, 1 qirat, 1 gunung Uhud. Itu duduk hanya untuk solat jenazah. 1 gunung Uhud, subhanallah. Siapa yang mau kasih pahala seperti itu di antara kita, awak? Tak ada. Cuma Allah. Allah pun sebenarnya enggak beri suka-suka Allah. Tapi Allah ingin beri. Allah ingin beri pahala segunung Uhud. Mau ditaruh di mana pahala itu? Kalau enggak diletakkan di dalam hal yang gaib, dalam khazanah Allah, dalam gudang Allah. Seandainya kita mau meletakkan pahala di dunia, kita harus beli tanah miliaran hektar untuk menaruh pahala kita. Satu kali datang tempat orang solat, 1 gunung Uhud. Sekali datang, akhirnya kita enggak mau datang lagi, enggak tahu taruh di mana lagi. Makanya pahala itu tidak diberikan di dunia, karena kecilnya dunia dibandingkan akhirat. Allah simpan di akhirat. Nanti bukanya, nanti selama kita tidak menghilangkannya. Tapi kalau sudah kita update status, alhamdulillah, aku telah menghadiri proses pemakaman saudaraku, semoga 1 qirat menjadi milikku. Lalu kemudian muncul lika-lika di bawahnya, lika-lika komen-komen, ya Allah, ya Allah, kok bisa begitu engkau, ya? Kapan engkau taubat? Dulu kan engkau sabu-sabu, macam-macam lah.
Lalu kita mulai kebanggaan-kebanggaan kita pamerkan dalam status kita, macam-macam kita menghapus pahala kita sendiri. Sampai ke kuburan, kita tunggu proses pemakaman. Nah, ada kesalahan umum yang terjadi. Kalau kita ulang baca kitab, baca dalil-dalil, itu seharusnya sebelum selesai dikuburkan makruh untuk duduk, dan itu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab cek ke fiqh Islami wa adillatuh tentang adab ketika proses penguburan, jangan duduk. Orang hari ini begitu sampai di kuburan, jenazah belum selesai, masih ada yang masih digali, ada yang baru diturunkan, belum selesai. Orang sudah pasang tikar, duduk di bawah-bawah pohon, duduk semuanya. Ini kemakruhan yang paling banyak terjadi, padahal tidak diizinkan duduk oleh Nabi sampai selesai. Begitu sudah selesai, barulah kita duduk kalau ingin duduk. Juga sebenarnya salah satu larangan adalah memakai sandal di area perkuburan. Karena Nabi pernah menegur sahabat pakai sandal. Kata Nabi, keluar, lepaskan sandalmu. Di komplek perkuburan dilarang, makruh hukumnya pakai sandal. Namun kita pahami dan kita maklumi, karena dulu di masa Nabi pasir, orang enggak pakai sandal enggak terlalu bermasalah. Hari ini kita enggak pakai sandal, Pak, ketemu sama putri malu. Pulang-pulang infeksi, berikutnya besoknya kita yang diantarkan ke tempat yang sama. Nah, kalau itu bisa dimaklumi, karena keadaan kita berbeda, keadaan alam kita berbeda. Makanya kita enggak tegur yang begitu-begitu, kita enggak tegur, karena ustaz pun pakai sandal juga sampai situ. Yang ceramah pun pakai sandal, semuanya pakai sandal. Karena enggak bisa, daerahnya memang susah kalau enggak pakai sandal. Ya. Selayaknya lepaskan sandal. Nah, sampai ke pekuburan, kita tunggu sampai selesai, sudah habis, lalu ahli keluarga yang tinggal mendoakan segala macam, kita pulang. Dua gunung Uhud, subhanallah, dua gunung Uhud hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa bayangkan kalau dua gunung Uhud, misal kerja kita, Pak, cuma datang-datang di mana ada orang meninggal, sedekah enggak pernah, kan, sama istri ribut kadang-kadang. Kerja kita hanya datang-datang pak orang meninggal, kita tunggu istri kapan meninggal, kita datangi, kita tunggu anak kapan meninggal, kita datang. Pokoknya itu saja kerja kita. Pak Nauru meninggal, rejak gedenya. Misal itu amalan kita. Yang lain pun kita tak punya. Enggak ada yang lain kelebihan kita. Salat tahajud enggak sanggup, sudah capek nonton bola. Apalagi sampai nonton di masjid. Jadi jangan sampai nonton bola di masjid. Apalagi sedang pengajian. Pengajian tapi nonton bola, ini bagusnya enggak usah ikut pengajian, masuk saja ke dalam bola itu, suruh ikuti saja langsung. Ini kadang-kadang kemunafikan terjadi juga. Jadi jemaah mereka Allah, seandainya itu-itu saja pekerjaan kita, mungkinkah Allah mendalimi kita dengan menghilangkan pahala itu? Tidak, kita bisa masuk surga dengan pahala kita yang banyak, karena ukurannya adalah timbangan. Ukurannya adalah timbangan. Oh, kita ada dosa, kita mati tidak taubat. Kalau taubat, orang dihapuskan semua dosa. Atta ibu minazambi kaman la zambalahu. Orang yang diterima taubat dihapuskan semua dosa. Ini kita mati enggak taubat, maksiat ada, pahala pun banyak, ke tempat orang meninggal pun banyak, tetapi maksiat juga ada. Karena kita mati bukan dalam keadaan menghapus dosa, tidak taubat, maka yang pahala ini tidak dihilangkan Allah. Itu menjadi penyebab kita masuk surga. Tapi yang dosa tetap diperhitungkan. Kullu nafsin bima kasabat rahin. Setiap orang itu wajib tanggungjawab di atas apa yang dia lakukan. Dengan dosanya lah dia transit ke dalam neraka. Dengan dosanya dia transit dalam neraka. Kapan dia bisa mendapatkan pahalanya? Nanti setelah hancur lebur di dalam neraka merasakan azabun alim, baru dia dapatkan pahalanya untuk masuk surga. Rajamah melaka Allah. Tapi kalau Allah menginginkan kebalikannya, pahala yang sedikit pun bisa menyebabkan Allah pilihkan surga. Pahala yang sedikit Allah bisa pilihkan surga. Maka kebaikan itu jangan diremehkan walaupun yang sederhana. Rasulullah berkata,
Ada seorang laki-laki, innar rajula yataqallabu fil jannah, ada seorang laki-laki berbolak-balik dalam surga. Maksudnya yataqallab, begitu senangnya dia masuk surga. Bahasa ini mungkin dia enggak nyangka bisa masuk surga. Apa yang dia lakukan, kata Rasulullah? Hanya gara-gara memindahkan satu batang pohon yang jatuh di jalan. Dia pindahkan batang pohon yang jatuh di jalan, lalu dia berniat ketika memindahkan, semoga kaum mukminin yang lain tidak terkena batang pohon ini. Dia pindahkan dengan ikhlas karena Allah. Gara-gara itu Allah ambil amalan ini, penyebab dia masuk surga. Itu bisa terjadi. Makanya surga dan neraka itu milik Allah, suka-suka Allah. Kita hanya ikuti prosedur. Ini jangan, itu jangan. Ya jangan. Kalau ini boleh, lakukan, lakukan, lakukan. Itu saja prosedurnya. Tapi tetap kesimpulan akhir pada ridha Allah. Bisa jadi dosa yang kecil menyebabkan kita dicampakkan ke neraka walaupun pahala banyak. Seorang perempuan solat tahajud, kata sahabat, melapor ke Nabi. Malam solat tahajud, siang puasa, sedekahnya banyak. Tetapi mulutnya yu'zi jiranaha, mulutnya menyakiti tetangganya. Kan dilapor sama Nabi, hadis sahih. Kata sahabat, ya Rasulullah, ada seorang perempuan tahajud enggak pernah tinggal. Kalau tahajud enggak pernah tinggal, apalagi solat isya sama maghrib. Siang puasa, Senin, Kamis, ayyamul bid, tiap hari sedekah jangan ditanya. Mulutnya yang bermasalah, ya Rasulullah, menyakiti tetangga. Kan lebih banyak ibadah daripada menyakiti ini. Tapi ternyata apa kata Rasulullah? La khaira fiha, dia bukan orang baik. Wahia min ahli nar, dialah penduduk neraka. Penduduk neraka. Makanya jangan remehkan dosa kecil, jangan remehkan amalan kecil. Seorang kakek tua jatuh dari sepeda, kemudian kita berhenti sebentar di belakangnya. Kita tolong dia naikkan, kita berdirikan sepedanya. Lalu kita tolong dia, kita ambil bahan-bahannya, kita letakkan lagi di atas sepedanya. Kita dorong untuk mendaki sedikit. Kita selesaikan urusan dia, lalu dia berjalan dengan bahagia karena ada yang menolongnya. Bisa jadi ini amalan yang Allah buat untuk memasukkan kita ke surga. Maka jemaah melakukan Allah, apapun yang ada di depan kita, ambil. Sampai bebek pun mau nyebrang, berhentilah sebentar. Bukan Honda bebek, bebeknya. Bebek mau nyebrang, izinkan bebek nyebrang. Dan semoga itu menjadi pelepas kesusahan kita di akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim, seorang yang kaya raya di masa Bani Israel, dia sering menghutangkan uang ke orang. Sering orang susah temui dia. Lalu kemudian ketika dia menagih, dia utus ini anak-anak buahnya, budak-budaknya dia utus untuk menagih hutang. Kata Rasulullah, dia ketika suruh tagih kepada anak buahnya, dia katakan, yang kaya tagihlah, yang sudah jatuh miskin tidak sanggup bayar, maafkanlah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Begitu katanya kepada para penagih hutang, yang kaya tagih, yang tidak sanggup bayar hutang, lepaskanlah. Semoga Allah lepaskan kita nanti di akhirat. Maksudnya maafkan kita di akhirat. Apa kata Nabi? Ternyata Allah memberitahu Nabi, inna allaha qad tajawaza anhu, dia telah dilepaskan dari api neraka gara-gara suka melepaskan hutang dari orang yang miskin. Maka bapak yang sudah memberikan hutang pada orang miskin, ya, kalau memang enggak sanggup bayar, lepaskanlah. Apalagi kalau cuma 2,000, jangan ditagih. Tapi yang model 200 juta, Pak, sama orang kaya, rumah makin besar, itu jangan rem, Pak, gas terus, WA terus, hadirkan terus siapa yang bisa, maaf, kuntilanak, hadirkan semua supaya bisa tertagih hutang itu. Nah, begitulah kita berbuat baik. Makanya umat Muhammad ini begitu manjanya, urusan-urusan apapun yang dia lakukan, senyumnya jadi sedekah, kalimat la ilaha illallah, subhanallahil azimi wa bihamdi, seterusnya. Satu kalimat tumbuh satu kurma, satu kalimat tumbuh satu kurma di surga. Banyak sekali pahala umat Muhammad. Kenapa juga masih melawan Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa masih tungang batat? Kenapa masih solat maghrib di kedai kopi? Ini kan benar-benar benak, benak sekali hatinya, benar-benar adal, lebih buruk daripada binatang setelah dimanjakan segala macam.
Ya. Jadi kalau kita melihat pahala-pahala dalam banyak hadis, dalam contoh banyak hadis, ini memang Masya Allah setiap lini umat Muhammad ini disayang Allah. Baca Quran, baca Quran, alif 10 pahalanya, alif 10, lam 10, mim 10. Kalau kita yang enggak bisa baca Quran, ucapkan saja alif 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 alif, gitu-gitu, mim 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 mim, Masya Allah, Subhanallah. Belajar Iqra dipikir enggak ada pahala, mengucap satu huruf 10 pahala. Satu huruf, bukan satu alif lam mim satu pahala, satu huruf 10 pahala hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sudah sampai tua umur 55 belum juga bisa baca Quran. Kalau lihat jubahnya sepertinya sudah hafal 30 juz. Begitu dicoba enggak bisa baca Quran, Pak. Maka pakaian tidak bisa menjadi penentu. Walaupun begitu, kata Nabi, yang pintar al-mahiru bil Quran, yang pintar baca Quran, tajwid, faham, makharijul haraf, tahu semuanya. Apa kata Nabi? Nanti dikumpulkan ma'al kiramil, ma'as safaratil kiramil bararah. Dikumpulkan dengan malaikat-malaikat di surga Allah. Dilayani oleh semua malaikat. Yang enggak bisa baca, ya tata'ta' dua pahala. Yang tidak bisa baca, dua pahala. Pahala kesusahan dan pahala membaca. Subhanallah. Begitulah kemuliaan Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.